Indonesia Giveaway. Mantap. Bos Kyo yang di rumah, apa kabar? Sayang, apa kabar? Ih, ketawa nih. Tuh, aneh, menaati peraturan. Loh iya dong, menaati peraturan. Oh ini, oh iya dong, harus. Oke Bos Kyo, 3M itu harus selalu ya, emang ya. Jadi jangan pernah kita menyepelekan 3M itu, memakai masker dan juga mencuci tangan. Terus juga menjaga jarak, karena istilahnya tuh mungkin kita tuh mengacukan ya, kadang-kadang mendengar 3M, aduh nih acara 3M terus deh, tapi jangan digituin ya, karena sebenarnya juga memang itu harus digalakkan, karena kita harus memutus rantai COVID-19 ini. Oke, sama-sama ya Bosku ya. Oke, dan juga para Bosku di rumah, Paula juga, kita itu udah episode berapa nih? 39. Alhamdulillah. Tasnya gimana? Cium apa gini? Gini aja lah. Mau gimana? Gini aja. Hah? Boleh zoom gak? Ih kenapa kok gak sih? Aneh nanti ya? Aja dulu. Oke. Bos Kyo, 39 episode kita sudah menemani, mudah-mudahan berkah buat kalian semua. Oke, sekarang Paula di sini masih ada game apa aja? Seperti biasa ada challenge Twitter. Nah, nanti hashtagnya Indonesia Giveaway 39. Nah, pertanyaannya nih, sayang. Nah, pertanyaan dari bawah sini tuh ya. Nah, Paula, pilih selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuhin lah. Hah? Diselingkuhin. Pertama, kalau diselingkuhin kita dapat pahala. Hmm? Kedua, dosanya yang nyelingkuhin. Gitu. Gak nanya aku. Kamu udah pasti milihnya selingkuh kan? Belum nanya. Coba, belum kamu nanya. Diselingkuhin apa selingkuh? Selingkuh. Ya udah pastilah aku udah tahu jawaban kamu. Tapi kan aku gak mungkin selingkuh. Asik. Amin, asik, amin, amin, amin. Asik. Yalah, dosa-dosanya di kamu. Kok pakai urat sih? Kayak pengalaman pribadi loh, enggak ya? Oke, next. Ada challenge perang telepon. Kok ketawanya kayak gitu, sayang? Pengalaman ya? Kamu tuh uratnya kok gini keluar. Masa sih? Oke, next. Ada perang WhatsApp. Nah, ini perang WhatsApp itu teksnya Indonesia Giveaway episode 39. Ini nomor teleponnya ya, langsung aja di 0831-6438-5859. Nomor teleponnya ada di bawah ini. Nah, ini dia nomor teleponnya. Oke Bos Kyo, semuanya yang di rumah, ini adalah harinya kalian, mudah-mudahan ya, ya. Kita akan bersenang-senang dan juga berbagi hadiah. Tapi setelah ini juga ada yang namanya Tok Tok Wow Jreng-jreng. Dan kalian harus nonton, kenapa? Pertanyaannya itu menyangkut itu semua. Karena setelah setelah video, langsung ada pertanyaan yang kita bilang SMS 5 kali. 5 orang pemenang itu berhak mendapatkan Rp250.000. Yeay. Nah Tok Tok Wow kali ini bagus banget. Bos Kyo harus tonton, karena saya pun juga terenyuh ya. Istilahnya kita memilih secara random, tapi kagetnya kok menemukan orang yang pas terus ya. Oke nih, tanpa basa-basi Bos Kyo, silakan menonton Tok Tok Wow Jreng Jreng. Oke, selamat datang di Tok Tok Wow Jreng Jreng. Dia lagi, aku bosan. Oke Bos Kyo, sekarang kita langsung aja yuk. Kita pilih, yuk mantap, Tok Tok Wow. Iya, itu jeng-jengnya gak ada. Ayo, kita langsung pilih aja nomor rumah. Wih, 2. Coba ya, kok ini rasa-rasanya ini ya, rasa-rasanya kok feelingnya emang benar-benar butuh kali ya? Bismillah lah, oke. Mau kemana? Nama Bu Maria sih. Bu Maria sih. Iya. Bapak hanya itu aja. Oh. Di depan saya. Tadi udah. Udah kok. Enggak tahu Mas, katanya gitu. Namanya rumah. Ya itu yang bikin enggak jelas nomor. Telepon aja. Enggak aktif, Bu.
nyari sana sini, motor saya malah mogok. Blender lah. Iya. Iya. Tahu nggak, Bu? Hah? Nggak ketemu. Putri sini ya? Mana ya, Mas? Misi. Mas, tahu Bu rumahnya Bu Winarsih? Hah? Winarsih. RT 8 RW 3. Iya. Oh, kurang tahu ya. Tanya warung depan aja. Udah, muter-muter. Mana ya, Bu ya? Iya, saya iya. Sebelah sini aja, Mas. Aku kan biar. Tahu enggak, Mbak? Bu Winarsih. RT 3, RW 8. Winarsih. Depan kali. Dan nanya muter-muter. Enggak ada. Enggak ada. Belakang ada kontrakan juga ya. Lewatnya mana, Pak? Sudah muter-muter. Udah ke belakang sini. Ke depan, baru ke depan. Ini dari sini kan nanti keluar ini ke kiri nih, ada gang yang samping warung tuh. Nanti ke kiri lagi, jangan lurus. Kalau lurus jalan pintu. Pak, kalau mau beli mau enggak? Lagi. Enggak. Buat gua buat makan tadi nyari orderan susah. Enak aja. Holy. Oh, kucing toh, Pak. Tak kira sama bapak. Enak aja sembarang. Lewat mana ya kalau pakai motor? Muter bisa. Di sana ke kanan nanti. Motor pakai motor. Tembusnya sini-sini juga. Iya, ambil motor dulu. Lewat sana nanti ngambil ke kiri kalau ke kanan. Pak, numpang ya. Bapak sama siapa, Pak? Sama siapa? Hah? Gak ada yang tahu, Bang. Hah? Gak ada satu pun yang tahu. Siapa ini, Bu? Hah? Siapa? Itu, bapaknya orang kaya. Ada yang tahu. Ini loro apa, Bu? Hah? Dewi. Gelak-gelak makanya esok. Ampun merokok nih, merokok, meleng, merokok, meleng. Bayarin mau enggak, Bu? Hah? Bayarin ini. Aku juga lagi susah, Bang. Aku juga lagi kepeser pun aku enggak punya. Kontrakan aku kurang pede. Aku gawe kok begini. Gawe ngendi sih, Bu? Wes ora, Bu. Ngikil-ngikil. Jangan nih, Bu. Ini iki uripe. Begini hidup saya nih. Ayo, duduk dulu silakan. Susah pegawai kok susah. Kan anak saya keluar yang kerja ijo juga tuh. Oh, kerja taman ijo Pemda. Keluar ninggal utang, Mas. Aku anjar sih karo kene. Aku lagi deh iki akune DN. Akune DN. Ngajari aku. Malah itu orderan yang ini. Beloknya kalau orderan barang gitu ya, Mas. Kalau konsep itu nggak apa-apa. Halo, Bu. Bu. Ini nggak ketemu gimana? Maaf ya, Bu ya. Alamatnya udah lengkap, Mas. Harusnya masuk bank kecil, bener nggak? Iya. Tapi salah, Nong. Kecil banget. Iya, Bu.
Halo? Bener ya? Bener. Halo? Iya, ya udah bener itu berarti cuma ada itu doang soalnya. Iya. Iya. Iya, saya buru-buru ya, Pak. Iya, Bu. Siap. Ya. Taruh aja sini ya. Bayarinlah, Bu, ben lah. Gitu, Mas. Aku juga lagi tidur aja. Masuk kerja orang didit, Bu, Bu. Iya, harus tak kasih dulu. Ya wis lah, Bu, tak mulai sih. Iya, iya, bentar. Tuan ya, Bu, ya. Iya, nak, tuan. Pak Aris, tadi saya udah dengar dari Acun tuh ceritanya. Siap. Ada dua orang, satu yang rumahnya kayak gubuk, kayaknya kita kasih uang aja ya. Terus ada satu lagi yang rumahnya bau ya katanya. Bau. Bau apanya sih? Bau pesing dari ya, mana ya? Kayaknya di situ, pipis di situ juga. Siapanya? Bapaknya itu. Hah? Terus itu? Apa namanya? Gagu juga. Yang ngurus siapa? Gak ada sih. Gak ada, aku juga mau masuk di ini, Bu. Bau, Pak. Gitu. Saya lihat dari depan aja. Siap. Pas ngomong, Pak, permisi ya, saya ikut duduk. Gitu, ternyata gagu. Ini dari tukang... Sembah nuwun. Tukang yang tadi nih, Bu. Iya, sama-sama. Saya iya. Tadi bayar, saya buang aku. Tadi saya sama suaminya baru pisah kapan enggak dikasih nafkah.